dilansir pembaca berita dari Suara.com dengan judul Innalillahi, kakek Rachel Fenia meninggal dunia. Suara.com, kabar duka datang dari selebgram Rachel Fenia. Sang kakek yang biasa disapa Antan meninggal dunia pada Senin tanggal 16 bulan 9 2024. Rachel Fenia membagikan kabar duka tersebut melalui Instagram pribadinya. Mantan istri Okin ini mengunggah video saat sedang bersama dengan sang kakek dengan iringan lagu Sal Priadi, Gala Bunga Matahari. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un, I love you so much, Antan, utang budiku selamanya, tulisnya di keterangan video yang dibagikan. Unggahan Rachel Fenia langsung disorot warganet. Beberapa rekan artis terlihat memberi like di video tersebut. Selain itu, beberapa warganet juga memberikan ucapan duka cita kepada selebgram 28 tahun itu. Inna lillahi, turut berduka untuk Rachel Fenia dan keluarga, tulis akun Askor Indira. Ditinggal kakek selamanya memang menyakitkan, sambung pemilik akun Askor H. Sesedih itu ditinggal kakek, sambung akun Askor Dai.